Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai tips dan trik agar senapan Anda bagus akurasinya. Akurasi yang bagus dihasilkan oleh senapan yang mengeluarkan angin secara efektif, sehingga kestabilan tembakan terjaga. Hasilnya, grouping yang baik terjaga. Sebelum memulai untuk pembahasan, ada baiknya Anda mempersiapkan secangkir kopi untuk menemani Anda dalam menyimak video berikut ini, yang sangat padat materi dan informasi bagi Anda semua. Dianjurkan bagi Anda yang masih bingung untuk mengulang video ini agar lebih paham. Untuk menjaga akurasi senapan Anda agar tetap pada grouping rapat, intinya adalah di bagian laras senapan. Anda harus memiliki laras yang dapat bekerja di kecepatan yang Anda inginkan. Biasanya berkisar di angka 550 hingga 1200 fps. Bekerja dalam arti memiliki grouping yang rapat sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya adalah penggunaan mimis yang sesuai dengan karakter alur laras. Setiap mimis memiliki batasan grouping maksimal di kecepatan tertentu. Di atas kemampuan mimis tersebut, grouping akan melebar. Jadi, tentukan mimis apa yang sesuai dengan kebutuhan dan isi dompet Anda. Sebab harga mimis pasti lama-kelamaan akan naik. Apalagi dengan merek tertentu yang semakin meroket. Jika Anda mempunyai senapan dengan akurasi yang kurang bagus, berikut ini merupakan beberapa solusi yang pastinya sangat dibutuhkan Anda agar senapan yang Anda gunakan mempunyai akurasi dengan grouping yang rapat, serta informasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda di bidang hobi menembak dan berburu. Langkah awal yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan output angin yang stabil. Cara paling mudah adalah menggunakan regulator. Sesuaikan tekanan dengan speed yang Anda butuhkan. Ukuran ini tidak baku, kaitannya dengan ruang valve senapan Anda. Semakin besar volume rumah valve, maka semakin sedikit tekanan yang dibutuhkan. Demikian sebaliknya, makin kecil volume ruang valve Anda, makin tinggi pula tekanan yang dibutuhkan. Jika Anda tidak mempunyai dana lebih untuk membeli regulator, ada cara lain yang lebih murah, yaitu pure valve yang keras dan volume yang besar agar senapan Anda menghasilkan output yang stabil. Setel pure valve Anda sekeras yang mungkin bisa dipasang, lalu beri pair hammer yang bisa sesuai dengan kebutuhan speed Anda. Misalnya, pure valve warna biru tua ditambahkan ganjalan agar lebih keras. Lalu, pair hammer warna krem atau orange. Lakukan tes krono terhadap senapan Anda. Jika masih belum mendapatkan speed yang Anda inginkan, maka pada setelan hammer maksimal di PSI yang Anda tentukan. Misalkan disetting pada 2500 PSI. Artinya pure valve terlalu keras. Anda kurangi kekerasan pure valve tersebut sampai senapan Anda dapat speed yang Anda tentukan di setelan hammer maksimal. Sebagai patokan, biasanya akan muncul suara cetung ketika Anda menembaknya. Pastinya terdengar suara hendakan pirnya, bukan? Itu artinya pure valve sudah cukup keras. Informasi penting yang perlu Anda ketahui adalah jumlah tekanan angin dalam tabung dan kecepatan mimis atau velocity akan bekerja seperti piramid atau pelan-pelan mengencang, kencang-kencang memelan kecepatannya di angka tekanan tertentu. Misalnya 3000 hingga 2500 kecepatan akan naik. 2500 kecepatan maksimalnya ya, 2500 hingga 2000 kecepatannya menurun. Taruhlah pada puncak piramid speed tertinggi di angka 2500 PSI. Ini akan memudahkan Anda dalam menghafal perubahan kondisi zero senapan Anda, sebab kecepatan akan selalu turun terus-menerus sesuai dengan berkurangnya tekanan angin di dalam tabung. Sebagai catatan bahwa posisi puncak piramid bisa digeser sesuai kebutuhan Anda, mau disetting pada 2200 PSI, 2500 PSI, 2700 PSI, atau bahkan 3000 PSI. Faktor terpentingnya adalah kombinasi kekerasan pure valve-nya. Misal isi angin pada 2500 PSI dapat speed 950 fps. Jika settingan pada 2200 PSI, kecepatan senapan Anda bertambah menjadi 1000 fps. Dan jika setelan pada 1900 PSI, kembali lagi menjadi 950 fps. Artinya puncak piramid ada di angka 2200 PSI, sehingga Anda hanya perlu mengisi angin di tekanan 2200 PSI saja. Tetapi jika Anda merasa 2200 PSI kurang untuk kebutuhan Anda, silakan geser top piramidnya dengan mengencangkan setelan pure valve atau melembutkan pure hammer, atau bisa juga kombinasi keduanya. Selain itu, perlu Anda pendekkan as valve senapan, kemudian pergerakan as valve ketika dipukul hammer biasanya hanya 1 hingga 2 mm saja untuk toleransi panjangnya. Silakan Anda beri panjang 3 mm di bagian luar sudah cukup rasanya. Apabila semua setelan pada senapan sudah siap, mari kita simak penjelasan selanjutnya mengenai pemilihan laras. Pemilihan laras yang paling penting. Ibarat anggota badan, laras adalah jantungnya. Gunakan laras yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai acuan bahwa laras match 10 meter tidak sama dengan laras untuk pendres 41 meter.
Laras untuk bandres 41 meter tidak sama dengan laras untuk berburu. Laras yang baik untuk berburu adalah laras yang memiliki daya putar yang baik atau RPM, karena menghasilkan impact yang baik. Laras untuk metal silhouette tidak membutuhkan impact yang baik. Yang dibutuhkan adalah grouping yang maksimal. Sehingga tentukan laras Anda sesuai kebutuhan, apakah Anda lebih condong ke arah perburuan atau arah kompetisi. Faktor penting selanjutnya adalah pemilihan mimis. Setelah Anda sudah menentukan speed yang tepat dan Anda butuhkan dalam kegiatan menembak Anda, maka Anda harus mencari mimis yang tepat. Sebagai contoh, untuk penggunaan laras lokal dengan alur 9 dapat bekerja baik mulai dari 500 hingga 1200 fps. Jadi sebaiknya Anda setel dulu senapan Anda pada speed yang rendah dengan mimis yang sudah Anda pilih. Cobalah 3 hingga 5 kali tembakan di speed rendah dan lihatlah groupingnya. Jika grouping lebar, tambahkan 100 fps per setengah putaran setelah hammer dan coba tembak lagi, cek grouping 3 hingga 5 kali tembakan. Lakukan terus sampai mencapai grouping paling rapat dan terus tambah sampai grouping melebar. Ketika grouping Anda melebar, turunkan sedikit. Kembalikan ke grouping rapat terakhir. Disitulah batas kecepatan maksimal mimis yang Anda gunakan. Bisa dilakukan tanpa krono bagi Anda yang tidak mempunyai alat tes kecepatan tersebut. Bagi Anda yang mempunyai krono dengan menggunakan speed sebagai acuan dan yang melakukan setting tanpa krono menggunakan hasil tes grouping sebagai acuan, ingatlah bahwa setiap mimis memiliki batas kecepatan maksimal. Jadi, carilah grouping maksimal dengan mengurut speed senapan Anda sesuai dengan mimis yang Anda pilih. Pada percobaan tes akurasi dan grouping senapan yang Anda pakai, sangat dianjurkan untuk menggunakan mimis seperti RBS Superdome, GSP Exact Heavy, Barracuda Match, GSP Exact Monster, GSP Exact Beast, Crossman Premier Ultra Magnum, GS, Samyang Lancip, dan Samyang Tumpul. Jika Anda menggunakan mimis yang mempunyai materi yang keras seperti Sumo, Rival Thunder, dan Hercules, dan mungkin hampir semua mimis yang beredar di Indonesia juga diperbolehkan dengan konsekuensi laras cenderung cepat aus. Untuk menghindari hal tersebut, disarankan laras untuk dibakar pada bagian ujungnya. Berikut petunjuk pembakaran larasnya. Bakar ujung laras bagian yang ada alur dengan kompor atau alat lain sampai dengan laras agak merah. Lalu celupkan ke dalam air dengan posisi vertikal untuk menghindari bengkok saat laras kaget dicelup ke air. Lalu lakukan hal yang sama dengan bagian loading atau bagian yang masuk ke dalam chamber. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa hanya lakukan pembakaran laras setelah Anda melewati masa break-in, setelah Anda merasa puas dan merasa yakin sudah mencapai grouping maksimal. Masa break-in tidak baku waktunya dan jumlah mimis untuk break-in pun tidak baku jumlahnya. Disarankan lakukan break-in atau rayon laras menggunakan mimis Sumo buatan Canon. Setelah Anda mengikuti ulasan dari video ini, diharapkan Anda berhasil melakukan percobaan tersebut. Jika belum berhasil, silakan disimak ulang videonya, kemudian dipraktikkan kembali sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuannya adalah mencapai efisiensi penggunaan angin seirit mungkin dengan mendapatkan speed setinggi-tingginya. Sebagai contoh, dengan PCP bocap 500cc dan panjang laras 43 cm tanpa menggunakan regulator, dapat melontarkan mimis GSP Heavy 10,34 grain dengan kecepatan 920 fps dengan konsumsi angin 8 hingga 10 psi per tembakannya. Jangan mudah menyerah untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk hal yang mudah, tapi sangat mungkin tercapai jika memiliki keinginan yang kuat. Diharapkan untuk senapan lokal Anda dapat bersaing secara performa dengan senapan impor berkelas hunting atau pest control, sehingga Anda memiliki kepercayaan diri yang besar ketika harus berlaga di lomba untuk menghabiskan metal silhouette di kelas multi rank atau 3 posisi. Jika Anda menginginkan laras dengan akurasi yang bagus, Anda bisa order melalui admin Sniper Ngapak melalui nomor WhatsApp 0813-2616-0259 atau pada 0895-634-494-909. Anda juga bisa memesan berbagai macam aksesoris hunting seperti teleskop, mimis, tas, peredam, spare part, dan aksesoris lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan serta penyampaian informasi pada video ini. Semoga informasi mengenai tips dan trik agar akurasi senapan menjadi lebih akurat ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dan video terupdate mengenai hobi menembak dan berburu lainnya. Salam satu laras.